Selamat siang Tribuners, dimanapun Anda berada. Kini kami berada di Dangdrong, Cicalengka, Kabupaten Bandung, di mana saat ini lalu lintas terpantau padat atau terjadi kemacetan di area bypass Cicalengka. Kemacetan ini tidak stuck, kendaraan masih bisa jadi. Bagi Tribuners dimanapun Anda berada, jika ingin menuju ke arah Nagreg ataupun Garut, dia harapkan periksa kendaraan dan cek kendaraan Anda dalam kondisi prima, pastikan dalam kondisi prima, dan pengemudi juga dipastikan harus dalam keadaan sehat dan bersabar jika melewati jalan ini, karena memang terjadi kepadatan ataupun terjadi kemacetan yang lumayan cukup panjang, sehingga kendaraan tidak bisa melintas ataupun melaju dengan kecepatan yang tinggi, hanya perlahan maju. Kembali kami informasikan, ini merupakan situasi lalu lintas di jalur bypass mengekor cukup panjang ataupun terjadi kemacetan yang cukup panjang, namun kemacetan ini tidak stuck. Kembali kami informasikan, ini merupakan situasi dan kondisi arus lalu lintas di Cicalengka Nagreg yang menuju ke arah Nagreg, terlihat terpantau terjadi kemacetan yang lumayan cukup panjang dari Jadi bagi Anda yang akan melintasi jalan ini harap bersabar, dan diinformasikan di sini cuaca sedang gerimis ataupun hujan kecil. Terutama bagi kendaraan roda 4 harap bersabar karena tidak bisa seperti motor yang bisa sulap-salip menggunakan lajur kiri, kanan. Kepadatan ini terjadi karena banyaknya para pemudik jarak dekat ataupun yang bersilaturahmi dengan sanak keluarganya di kampung halaman. Kami ucapkan selamat Idul Fitri bagi Anda yang melaksanakannya, dan bagi Anda yang akan melaksanakan mudik ke arah ataupun jalur Nagreg, pastikan keadaan kendaraan Anda dalam kondisi prima dan pengemudi dalam keadaan sehat, karena memang di sini terjadi kepadatan arus ataupun kemacetan dan cuaca juga hujan. Maka bagi para pengendara sepeda motor khususnya harap berhati-hati, karena memang jalanan menjadi licin, dan apabila menuju ke arah Nagreg harus lebih berkonsentrasi karena memang jalanan berkelok dan turun naik. Cukup sekian kami informasikan dari Nagreg, Cicalengka, Kabupaten Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!